B. Anyar Persebaya siap bungkam bonek. Persebaya Surabaya akhirnya kembali memulangkan Otavio Dutra di Bursa Transfer Liga 1 kali ini. Akan tetapi kepulangannya sempat mengalami penolakan keras dari suporter fanatik Persebaya Bonek Mania. Akan tetapi, pemain 34 tahun tersebut ingin langsung membuktikan kepada para Bonek Mania kalau dirinya masih pantas mengenakan seragam Persebaya Surabaya. Dirinya siap membawa baju ijo berjaya di Liga 1. Tujuan saya membawa Persebaya kembali juara di Liga 1. Karena saya lihat kerja keras tim ini sangat bagus, ucap pemain asal Brasil itu. Selain itu, kepindahan dirinya ke Persebaya Surabaya berawal dari ajakan sang pelatih Enzo Alfredo Vera. Dengan datang ke Persebaya, Dutra bisa memberikan pengalamannya kepada Irfan Jaya dan kolega. Selain ajakan Alfredo, saya datang ke Persebaya untuk memberi pengalaman dan kekuatan baru di tim ini, serta mengimbangi pemain usia muda untuk bekerja lebih keras lagi di Liga 1, bebernya. Selain Dutra, Bajul Ijo juga merekrut 4 pemain Persipura Jayapura, yakni Ovodo Hai, Nelson Nalom, Fernando Pahabol, dan Ruben Sanadi.